Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Magrim 125, masih di seputar pertanian. Pertanian di lokasi transmigrasi Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah sahabat Magrim, jangan kemana-mana. Magrim akan kembali setelah yang satu ini. Oh, baiklah sahabat Magrim, kita lanjutkan videonya ya. Ini saya berada di lokasi transmigrasi tahun 2017. Assalamualaikum Pak De. Gimana kabarnya De? Alhamdulillah. Sehat ya? Wah Jan, sekarang tambah, iya tambah sehat, tambah ganteng Pak De ini ya. Pak De, kita lihat-lihat ke belakang Pak De. Sana dulu ya. Ya. Ini jalannya di tengah ya. Iya. Ini enggak apa-apa jembatannya ya. Enggak apa-apa ini yang. Aman ya. Aman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Wah, jagungnya ini sepertinya sudah mau panen. Mau panen Pak De ya? Iya, ini panen. Bentar lagi. Ini udah usia berapa, Pak? Ya, sekitar 3 bulan lah, 120 ini. Panen. 120 hari ya. Iya, panen. Ini terongnya lagi. Kemarin panen ini. Nggih. Banyak sekali yang udah ditanam ini, sahabat. Bawang daun ini yang baru tanam. Ini. Sama lombok pong itu. Ini yang kemarin panen juga ini. Oh, ini bawang pre ya, Pak ya? Ya, bawang pre. Ini jagung. Keren sekali, banyak tanamannya ini teman-teman, luar biasa. Wow. Ya. Campur sari Pak ya, ini batas Pak ya, batas antara lahan sebelah sama sebelahnya ya. Iya. Ayo ya, kita ikutin Pak Tarhadi ini teman-teman. Itu yang baru untuk makanan sapi tuh. Oh, daun anu jagungnya ya Pak. Ini terong Pak ya? Ya, terong. Terong lalap kah? Lalap ini. Oh iya. Ini pangkas tuh, kemarin. Oh, itu yang buat makan sapi. Iya. Nih jagungnya punya Pak Tarhadi, bagus sekali nih sahabat. Nih. Ini kata beliau satu minggu lagi panen ya Pak ya. Kita ikutin Pak Tarhadi teman-teman. Oh, ini mau dibuat WC baru ya. Perencanaan gitu Pak dia. Ini kok daunnya pada enggak ada juga diambilin untuk ambilin pakan ya? Tapi ya. Oh, Pak Tarhadi punya tanaman tahunan juga ya, Pak ya? Ini tahunan ini. Ini buah ini. Jambu air, Pak nggih. Ya. Iya. Ada berapa pokok ini jambunya, ini, Pak? Ini Kates California. Mana? Sana. Oh, tanam kates juga di situ. Weh, banyak sekali nih sahabat tanamannya Pak Dini. Ini katesnya California nih, guys. Oh, sudah ada ya. Dicoba ya. Manis Pak De. Jalannya jangan cepat-cepat Pak De. Pak De jalannya cepat sekali. Besar-besar banget katesnya. Fornia ini. Ini fornia ya? Ya, ini yang lagi mengkel ini. Ini mengkel. Ini sudah mau masak fornia, ya Pak De? Ya, nah. Sini berapa? 5.000 kilo itu.
Oh, jualnya per kilo. Iya, kalau yang mekel. Itu ada yang mekel itu juga itu. Nah, itu yang di sana California juga, sana sebelah sana. Nah, ya California. Padi di sini. Wah. Besar-besar ya. Iya. Itu sebelahnya rumah kosong enggak, Pak De? Mana? Itu. Ada itu, Pak. Pak Mato. Oh, Pak So ya. Ya, Pak So. Pak De sekarang enggak tanam yang lainnya. Belum, belum tanam sana. Ini tahun ini enggak pada buah ini. Apanya, Pak De? Ini jambu. Ada paling dikit satu. Satu dua gitu ya. Ini belum masak ya. Oke, sahabat Madrim, kita keliling ikutin Pak Tarhadi ini. Nah, itu di belakang jagungnya? Iya, nanti ke sana. Ke sana ya. Ya. Ini saya diajak muter-muter terus sama Pak D ini. Sampai ini, guys. Saya sambil makan jambu air yang dikasih tadi. Kalau jagung berapa per kilonya, Pak? Ini kalau pipilan kering tuh 5.000 sini jual. Sudah di tengkulak lah. Dipipil ya? Ya, pipil itu sudah kering. Berarti 5.000 itu jualan kering. Ini ya, ada tanamannya, Pak? Enggak, ini lombok, Pak. Lombok. Oke, sahabat. Ini dari murni hasil sendiri. Dari pancuan. Dan di sini juga Bapak penanam apa aja, Pak? Jagung, lombok, okay. Terus terong. Terus daun bawang daun. Bawang daun. Bawang daun. Boleh kita lihat ke agak ke sana, Pak? Ya, ke belakang sana. Ya. Tanaman daun, papaya. Ini papaya apa ini, Pak? Ini papaya lokal. Oh, papaya lokal. Kalau yang California? California yang itu panjang. Oh, yang panjang-panjang di sana itu. Terus ini? Ini yang laku karas ini 10.000 nih sekilo. Oh, itu 10.000 iya, satu kilo. Satu kilo. Iya. Ah, ada 100 batang aja udah bagus itu. Ngomong-ngomong ini jagung manis, Pak, ini. Jagung biasa. Jagung pakan ayam. Nggih. Terus ini tanaman rumput untuk Saya ikut Pak KUPT ini, teman-teman. Kalau jagungnya ini dijual di mana, Pak? Jagung kadang ada ke tengkulak sini. Oh, masuk ke sini. Masuk ini. Ini kurang sayur ini. Dan kadang bakul pulang enggak bawa sayur. Bakul. Pembeli. Ya. Kalau yang ini, Pak, kalau tanggul seperti ini nih, Bapak sendiri yang bikin. Ini Eksa kemarin. Oh, Eksa kemarin. Iya, Eksa kemarin. Terus ini ada bantuan arah cacing, 200 meter, 50-50 yang dulu. Oh, 50-50. 200 meter. Waktu, ya udah 2 bulan lah. 2 bulan? 2 bulan. Terus habis itu masih pasang lah. Oke, masih pasang. 2 bulan kemudian di itu tanggul blok. Di tanggul blok. Ya, jadi sampai sekarang. Ya sekitar 6 bulan atau 7 bulan baru kering. Oh, begitu ya, Pak ya. Baru kering. Kemarin ya
sering. Keren ya. Tapi enggak tanam padi lagi, Pak. Sini jarang. Oh, jarang tanam padi. Hmm. Kenapa itu, Pak? Karena banyak hama, tikus, terus burung. Jadi enggak keburu itu. Kita nanam berapa meter persegi aja udah susah nunggunya. Dari pagi sampai sore non-stop. Padahal kalau kita gabungan nanti berapa bagor, berapa karung itulah. Nggih. Susah itu. Kalau yang pepaya ini, Pak, biasanya diambil ke sini ya, Pak ya. Iya. Tengkulak ke tengkulak. Biasanya berapa 5 itu, Pak, kalau ribu. Oh, 5.000. Iya. 1 kilonya. 1 kilo 5.000. Oh, luar biasa. Masa-masa di daerah Sibunggur itu pepaya itu 1 kilonya 5.000. Bayangkan tahun sekarang 37. 37. Heeh, per kilo. Tahun-tahun. Itu yang luas itu udah berapa duit itu? Enggak. Dan juga saya lihat Bapak tadi juga tanam bawang daun juga di samping itu ya. Kalau perawatannya itu apa, Pak? Perawatannya ya paling itu obat, kasih lapuk. Nggih. Watun. Nanti bakulnya datang ke sini ya. Datang. Ambil ke sini ya. Mau berapa, Pak? Lihat bawang orenya ke sana ke belakang lah, yo. Nggih. Ada di belakang sana. Samping rumah itu. Oh, sampai rumah sana. Oke, lihat. Ya. Biasa seperti apa kan melihat. Oke, sahabat Wanrim, kita ikuti petani kita di Transmigrasi 2017 ya, yaitu Bapak Tarhadi. Saya masih bersama Mbah Sombran channel. Udah dicangkul lagi nih, guys. Nah, itu sapinya itu. Yuk. Ini di sebelah kandang ada bawang merah juga ya, teman-teman. Ini pepaya lagi. Jambu air masih kecil. Wah, ini nggak bisa lewat ini, guys. Ini bunganya ini. Laku besar di sini bunganya nih. Ini bisa mencapai 8-10 ribu di sini, teman-teman. Itu budi terhadinya itu. Dia ngapain tadi? Bikin kerupuk. Oh, itu yang dijemur di sana kerupuk ya, Bude? Kok kreatif sekali, Bu, sampean. Bikinan sendiri kok. Oh, kayak gitu ya? Iya. Jadi untuk camilan nggih? Iya, sore. Daripada beli ya. Iyalah. Ini kok kostumnya ibu kok memakai kostum apa namanya ini? NU. Enggak, bukan kayak habis ada acara nggih? Iya, ini kan tadi pengajian. Oh, ada pengajian. Iya, lah sampean kok arene ngabari. Saya ada kabar sih kemarin sore. Tapi tadi pas ada acara Pak Yanu masuk ke sini, saya mau ke Slimo sama Pak UPT SP10 itu kan. Jadi kita bertemu di UPT lama sana tadi sama Pak Yanu. Oh, ramai banget. Ada hadir dari mana saja itu? Ini dari 16 hadir dari Bulungan, Kapolda itu. Oh, Kapolda ya. Berapa 30 orang. 30 orang ya. Mantap. Mantap dong kalau saya pas ke sana ya. Iya, tadi Ustadz aja lem. Oh, kayak gitu rame, ya, Bude. Alhamdulillah. Oh, itu kerupuknya ya, Bude, yang dibikin itu. Mm-hmm. Jadi sangat kreatif sekali nih putar hadinya ya. Iya, daripada beli. Itulah. Mm-hmm. Saya tak ngelanjutin ikut bapaknya ke sana ya, Bude. Terima kasih. Mm-hmm.